Saudara, seorang dokter muda mengamuk ke pengendara mobil di parkiran rumah sakit Pirngadi, Medan, Sumatera Utara. Ini dokter ini galak banget ini. Tengok ya. Cekcok antara dokter muda dan seorang ibu penumpang mobil ini viral di media sosial. Keduanya tak mampu menahan emosi saat berada di parkiran rumah sakit Pirngadi, Medan. Cekcok mulut keduanya pun nyaris berujung pada baku hantam. Keduanya berhasil dilerai sebelum terjadi perkelahian. Pihak rumah sakit Pirngadi membenarkan peristiwa itu terjadi di kawasan rumah sakit. Dokter yang cekcok adalah dokter koas yang sedang bertugas di rumah sakit Pirngadi. Penyebab cekcok ini adalah kesalahpahaman antar keduanya. Pihak rumah sakit sudah menyerahkan kasus dokter koas ini ke pihak kampus untuk ditindaklanjuti. Statusnya sekarang dokter ini dokter koas atau dokter apa? Koas. Okay. Nah, dia mahasiswa di sini dan tadi sudah rapat karena dia memakai lambang Pirngadi, mungkin seperti yang banyak bertanya apa sanksi, mungkin ke etika lebih pertama. Oke. Okay.